Hai semua, berikut ini cara menutup jendela mengambang di HP Xiaomi atau Redmi. Nah, di sini saya menggunakan MIUI versi global 12.5.9 ya, teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman sudah ketahui untuk cara membuka dan menggunakan jendela mengambang ini dan teman-teman tidak tahu untuk cara menutupnya, itu sangat mudah sekali ya teman-teman ya caranya. Nah, di sini saya buka terlebih dahulu jendela mengambangnya di bagian tombol resume up, kemudian pilih jendela mengambang, lalu pilih aplikasi yang ingin dibuat mengambang. Oke, di sini saya contohkan seperti ini. Nah, ini ada salah satu aplikasi yang jendelanya mengambang ya teman-teman ya. Lalu kita pilih aplikasi lain di bawahnya. Nah, kita bisa gunakan dua aplikasi secara sekaligus atau bersamaan. Nah, di sini teman-teman bisa geser ke kiri ke kanan ataupun ke atas ataupun pindahkan ke bawah juga bisa. Nah, untuk menutup aplikasi ini itu ada dua cara ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman yang pertama bisa geser terlebih dahulu ke pojok kanan atas ataupun ke kiri atas. Nah, biarkan dia mengecil seperti ini. Lalu teman-teman tahan lama, kemudian geser ke atas. Nah, maka dia akan tertutup. Ataupun untuk cara lainnya, teman-teman bisa seperti ini. Teman-teman tarik ke bawah seperti ini supaya membesar, memenuhi layar, kemudian teman-teman bisa langsung close ya aplikasinya. Atau seperti ini. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara menutup jendela mengambang di HP Xiaomi atau Redmi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.